Selamat datang di Ariwisata Channel. Hari ini saya mau bahas saham BRMS atau Bumi Resource Mineral, teman-teman. Jadi ini ditutup di level 116 dengan volume transaksinya kecil banget, cuma 1,1 billion aja, teman-teman. Karena di akhir tahun juga nggak banyak transaksi untuk saham-saham ini juga, teman-teman, ya. Sempat naik ke 120 dan sempat turun juga sampai ke 113, tapi akhirnya ditutup di tengah-tengah di 116, teman-teman. Gitu. Ngomongnya secara analisa teknikalnya juga, teman-teman, PT BRM Bumi Resource Mineral ini atau BRMS akan melaksanakan right issue sekitar 23.630.673.389 saham biasa seri B dengan nilai nominal 50 per saham lembarnya, teman-teman, dengan harga pelaksanaan 70 perak per saham. Dari right issue itu perusahaan akan mendapatkan dana sekitar 1,657 triliun, which mean lumayan besar ya, teman-teman, ya. Nah, di sini kita akan juga ngelihat secara teknikalnya, belum ada ya, teman-teman, untuk teknikal analisisnya. Cuman kalau dia ini masih punya potensi untuk koreksi lagi, teman-teman. Kalau sampai di bawah 100 ini baru agak ngeri ya, teman-teman, ya. Tapi kalau bisa sampai di atas 132, dia akan mencoba all time high-nya lagi di sekitar 140. Thank you semuanya yang nonton video ini, jangan lupa di like, comment, dan juga